Baik saudara-saudara, para pecinta bola mini yang memadati Stadion Gelora Desa Bolo, kita lihat dan saksikan bersama-sama bahwa Telkom Sila membawa sang atau tim medisnya dengan rambut pirang. Si gadis ini luar biasa sebagai tim medis dari Telkom Sila. Baik saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Di heading saja tadi maksudnya kurang cermat. Kembali di sana anak-anak waktu FC kurang cermat tadi. Nomor punggung 10 maksudnya. Oh, tidak terarah saudara-saudara. Kembali lemparan ke dalam untuk anak-anak waktu FC nomor punggung 78 bersama dengan nomor punggung 88 kapten yang dituju. Kandas lagi saudara-saudara. Nomor punggung 9 di sini, masih nomor punggung 9. Shooting langsung. Saudara. Berbahaya. Apa yang terjadi? Nomor punggung 10 di sana. Michael Owen. Sudah dilakukan. Berbahaya. Luar biasa penjaga gawang tangguh yang dimiliki oleh anak-anak Wonto FC ini. Di heading saja oleh nomor punggung 11 tadi. Kembali anak-anak Wonto FC menguasai bola. Masih nomor punggung 77 Wonto FC nomor punggung 77. Oh, kandas saudara-saudara. Kembali nomor punggung 9 berbahaya. Sudah yes, tadi. Oh, masih berbahaya saudara-saudara. Membentuk dilakukan. Di heading saja maksudnya. Kembali nomor punggung 11, anak-anak Telkom Sila. Umpan terobosan berbahaya. Tidak dibiarkan, tidak diberi ruang saudara-saudara. Masih wow. Tendangan keras membentur saja tadi. Kembali lemparan ke dalam. Sama dengan nomor punggung 69, berbahaya saudara-saudara. Tidak diberi ruang saudara-saudara. Kembali Michael Owen, Telkom Sila. Sama dengan nomor punggung 3 di sana. Masih nomor punggung 3, Hernan Crispo. Oh, tidak terarah tadi. Masih Hernan Crispo di sana, nomor punggung 14. Kurang cermat tadi. Kembali terjadi perebutan bola di sektor kanan lapangan. Kembali nomor punggung 8. Saudara Hernan Crispo kerjasama dengan Michael Owen. Crispo membentur saja rupa-rupanya. Crispo. Terjadi perebutan bola udara di sana masih. Nomor punggung 9 mencari-cari gawang, tidak mampu melewati saudara-saudara. Kembali anak-anak Wonto FC. Masih anak-anak Wonto FC. Luar biasa nomor punggung 7. Satu dua yang luar biasa. Tidak mampu melewati tadi saudara-saudara. Kembali Michael Owen bersama dengan Crispo maksudnya. Nomor punggung 14. Kembali Michael Owen. Luar biasa nomor punggung 9 di sana. Masih nomor punggung 9 Michael Owen. Umpan lambung maksudnya. Tidak ada kamera yang dituju. Masih dibayang-bayangnya oleh Christian Kotex. Heading berbahaya saudara-saudara. Oh, masih terjadi perebutan bola di sektor kiri lapangan. Nomor punggung 24 di sini. Dari rupa-rupanya nomor punggung 14 di sana. Juli. Saudara Juli. Juli mencari-cari kawan. Michael Owen. Tendangan keras yang masih jauh. Oh, membentur saja tadi saudara-saudara. Sehingga terjadi tendangan penjuru untuk anak-anak Wonto FC. Amor punggung 67 di sana. Saudara Andika rupa-rupanya nomor punggung 67 di sana. Kita lihat punggawa-punggawa Wonto FC sudah berada di area titik putih dari Telkom Sila. Sudah dilakukan berbahaya. Luar biasa tindakan penyelamatan dari MK Sumo ini. Sudah dilakukan berbahaya. Luar biasa penjaga gawang tangguh ini masih bisa menyelamatkan gawangnya.
Saudara Sumo. Juli yang dituju masih saudara Juli, bersama dengan Michael Owen di sana. Masih Michael Owen mencari-cari kawan Juli. Masih Juli, luar biasa Juli, bersama dengan nomor punggung 11. Di sini ada nomor punggung 24, bersama dengan nomor punggung 9 maksudnya. Disapu bersih saja oleh Krim Telkom Sila ini. Oke, deal dengan Telkom. Nomor punggung 8, Crespo, bersama dengan 9. Luar biasa. Tidak diberi ruang oleh Christian Koltex tadi. Luar biasa tadi. Saudara Iwan rupa-rupanya tendangan yang masih menyamping di sisi kanan gawang. Sudah dilakukan, terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Nomor punggung 11 Artin kerjasama dengan nomor punggung 3 di sana. Masih nomor punggung 3 mencari-cari kawan. Oh, tidak mampu melewati tadi. Kandas lagi saudara-saudara. Kembali anak-anak Wonto FC. Masih anak-anak Wonto FC. Oh, luar biasa. Melewati tadi berbahaya. Oh, tidak ada kawan dituju saudara-saudara. Kembali Ardin mencoba menekan melalui selesai kemana tuh. Oleh Martin Douglas di sana. Kembali nomor punggung 9 saudara Ivan. Masih saudara Ivan mencari-cari kawan saudara Ivan berbahaya. Michael Owen. Oh, tuju mencari-cari kawan. Mater aja yang dituju. Mater aja. Dibiarkan begitu saja oleh sang penjaga gawang Sumo ini. Tendangan gawang sudah dilakukan Juli. Oh, kurang cermat. Sudah dilakukan. Berbahaya. Hey, masih terjadi kemenut saudara-saudara. Michael Owen di sana. Disapu bersih saja oleh Michael Owen. Bola melari. Ya, minta tolong CDW. Nanti. Sudah dilakukan berbahaya. Heading saja tadi oleh saudara Arvin. Kembali lemparan ke dalam untuk Marco Materazzi. Sudah dilakukan kapten ke 11 yang dituju. Satu maksudnya. Lagi-lagi kokohnya bentang pertama Koltex. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya. Marco Materazzi sudah dilakukan Koltex yang dituju. Koltex. Tendangan yang masih melemah saudara Koltex ini. Koltex. Satu Koltex. Christian Koltex tadi melemah saudara-saudara. Kembali anak-anak Telkom Sila nomor punggung 3. Saudara Hansor kerjasama dengan Ivan. Koltex, Koltex. Tidak ada kawan yang dituju. Kembali ke lapangan pertandingan, saudara Artin di sana mencari-cari kawan. Artin terobosan maksudnya. Oh, luar biasa. Christian Koltex ini, masih Christian Koltex mencari-cari kawan bersama dengan 67. Masih berbahaya saudara-saudara. Disapu bersih saja. Kembali nomor punggung 8 saudara Capung. Ivan yang dituju maksudnya. Kembali nomor punggung 3. Nomor punggung 3 mencari-cari kawan. Tidak mampu melewati Materazzi. Lagi-lagi kandang serangan yang dibangun oleh anak-anak Telkom Sila. Marco Materazzi di heading saja. Kurang cermat tadi. Kembali Michael Owen. Michael Owen membentur saja rupa-rupanya. Apa yang terjadi? Pelanggaran rupa-rupanya. Membentur pagar itu tadi. Kembali terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Bukan merupakan sebuah pelanggaran saudara-saudara. Kembali lemparan ke dalam untuk anak-anak Wonto FC. Sudah dilakukan nomor punggung 77. Kurang cermat tadi. Kembali anak-anak Telkom Sila Ansor maksudnya. Terjadi perebutan bola utara. Luar biasa kontrol tata. Pelanggaran. Sudah dilakukan
membentur pagar hidup tadi saudara-saudara. Masih Marco Materazzi. Materazzi luar biasa. Masih belum sempurna penyelesaian dari penggawa yang memimpin pertandingan. Pada partai yang kedua ini, pertanda kick off babak pertama telah usai. Dan kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, peluit panjang dari wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Pertanda kick off babak kedua sudah dimulai. Kembali kapten kesebelasan Wonto FC. Masih kapten kesebelasan mencari-cari kawan. Tidak diberi ruang, luar biasa. Michael Owen. Masih Michael Owen. Berbahaya saudara-saudara. Michael Owen. Luar biasa. Penjaga kembali Poches. Kerjasama dengan Marco Materazzi. Oh, kandas lagi. Artin di sana. Membentur saja tadi. Anak Telkom silang. Oh, kandas. Kapten kesebelasan berbahaya saudara-saudara. Biarkan begitu. Poches menendang angin tadi. Marco Materazzi. Masih Marco Materazzi. Luar biasa. Oh, tidak mampu melewati saudara Juli. Masih Juli mencari-cari kawan. Saudara Juli kerjasama dengan Ivan. Di sana ada Azar. Juli. Tendangan keras tadi. Poches. Terlalu lemah tadi saudara Poches. Luar biasa penjaga gawang tangguh ini. Kembali Ivan bersama dengan Ansor. Ansor di sini nomor punggung 8 tidak mampu melewati Kotex tadi. Luar biasa di heading saja oleh saudara Poches. Kapten kesebelasan berbahaya saudara-saudara. Tidak diberi ruang. Sudah dilakukan. Disapu bersih saja oleh saudara Artin. Kembali capung kerjasama dengan Michael Owen di sana. Masih Michael Owen mencari-cari kawan. Capu. Sapu bersih saja oleh Marco Materazzi. Luar biasa nomor punggung 67 ini. Kerjasama dengan Marco Materazzi. Berbahaya saudara-saudara. Kapten kesebelasan di sana. Masih. Oh, tidak diberi ruang tadi. Di heading saja oleh Michael Owen. Berbahaya saudara-saudara. Marco Materazzi di sini. Masih Marco Materazzi membentur saja, tidak mampu melewati. Bima Sakti luar biasa. Juli kembali Telkom Sila saudara Juli. Ivan yang dituju. Lemparan ke dalam rupa-rupa. Owen di sana. Ansor yang dituju. Masih saudara Ansor. Ansor, Ansor luar biasa. Goyang TikTok saudara Ansor. Kembali Capo. Tendangan yang tidak terarah saudara-saudara. Sudah dilakukan berbahaya. Masih menyamping di sisi kanan gawang. Tidak diberi ruang saudara-saudara. Kembali anak-anak bongsor. Ansor yang dituju berbahaya. Dibayang-bayangi tadi. Masih luar biasa umpan tumit tadi saudara Ansor. Umpan lambung saudara-saudara berbahaya. Di heading saja apa yang terjadi. Di sana saudara Capu. Tidak diberi ruang saudara-saudara oleh saudara Premi ini. Luar biasa pemain yang baru masuk tadi. Terlalu lemah saudara-saudara. Kembali kapten kesebelasan kerjasama dengan saudara Artin. Masih saudara Artin. Umpan lambung. Ansor yang dituju maksudnya tidak cermat tadi. Kembali Juli kerjasama dengan saudara Artin. Artin masih umpan lambung berbahaya. Tidak mampu. Luar biasa Van Jaya ini sebagai center back sangat bertanggung jawab sebagai tugasnya saudara-saudara. Kembali capung kerjasama dengan Michael Owen. Membentur saja tadi. Capung versi maksudnya Juli. Masih saudara Juli.
tidak diberi ruang oleh Bima Sakti. Kontrol yang kurang cermat tadi. Kembali nomor punggung untuk play 4 di sana. Tendangan keras. Bola. Sudah dilakukan sulit tadi, berbahaya saudara-saudara. Hampir saja. Wasit pergantian pemain dari Anak-anak Terkonsila, nomor punggung 24 keluar, masuk nomor punggung 21 saudara Dedi. Iya. Tidak mampu melewati saudara Ardin. Luar biasa saudara Ardin ini, selalu menjadi penghalang. Fanjaya menyapu bersih tadi. 2, 3 hingga 4 punggawa berbahaya. Membentur saja tadi saudara kapten kesebelasan. Kembali Bima Sakti di sana. Bima Sakti mencoba melakukan penekanan. Ansor, luar biasa kolaborasi yang sangat akurat. Ansor luar biasa. Satu kembali Ansor, berbahaya. Dibiarkan begitu saja. Peluit panjang dari wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini, pertama kick off babak kedua. Harus berakhir dengan drama adu penalti. Mereka